Hai guys, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, korang percaya tak Dracula versi wanita ni pernah wujud? Dan dia ni pernah direkodkan dalam buku Guinness World Record as the most prolific woman murderer. Ha, nama perempuan ni ialah Elizabeth Báthory. Dan dia ni dilahirkan pada tahun 1560 di negara Hungary. Dan Elizabeth ni, dia dilahirkan dan juga dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang terkaya dan tertua di Transylvania. Elizabeth ni, dia dibesarkan dalam environment yang kurang sihat, di mana parents dia ni selalulah bawa Elizabeth ni tengok hukuman mati dan juga hukuman bunuh. Yalah, secara psikologi, bila budak-budak tengok benda macam tu daripada kecil dan bila dia besar, dia akan affect dia punya mind, di mana dia rasa benda tu adalah satu yang pleasure untuk dia. Okay. Elizabeth Báthory ni, dia dikenali sebagai pembunuh wanita bersiri yang mempunyai jumlah korban yang sangat banyak, di mana dia telah membunuh sebanyak 612 mangsa. Elizabeth ni, dia bukan bunuh orang sesuka hati sebab dia ada target victims dia. Target victims dia ialah perempuan perawan ataupun perempuan yang masih ada dara. Sebab apa Elizabeth nak sangat bunuh perempuan yang masih dara ni? Sebab Elizabeth ni, dia sangat obses kepada kecantikan dan dia takut jadi tua. So, Elizabeth ni, dia perlukan darah perempuan yang masih dara untuk kekalkan kecantikan dia. At the same time, Elizabeth ni, dia mengamalkan ilmu sihir dan juga ilmu pemujaan syaitan ataupun dikenali sebagai ilmu satanisme lah. Dan for your information, Elizabeth Báthory dia tak melakukan kegiatan tersebut seorang diri, di mana Elizabeth ni, dia dibantu oleh 3 orang pembantu dia. Dan pembantu dia yang dia paling rapat lah bernama Dorothea Dantès atau panggil Dorca je. Dorca ni lah yang menghasut Elizabeth untuk mengambil darah perempuan dara untuk kekalkan kecantikan dia. Dan pada masa yang sama, Dorca ni pun mengamalkan ilmu sihir dan juga ilmu satanisme macam Elizabeth. Cara pembunuhan Elizabeth ni memang sangat mengerikan dan juga sangat menakutkan. Di mana Elizabeth ni, dia akan bunuh mangsa dia dengan cara Elizabeth ni, dia akan kurung mangsa dia and then dia akan torture mangsa dia hidup-hidup sampailah mati. Dan cara pembunuhan yang paling mengerikan, di mana Elizabeth ni, dia potong urat nadi mangsa dia sampai darah tu terpancut dan mayat gadis tersebut diletakkan di atas siling sehinggakan tak mandi tu dipenuhi dengan darah-darah mangsa dia. Dan ada kalanya Elizabeth ni, dia akan bermandikan darah mangsa dia kat dalam tak mandi yang dipenuhi dengan darah mangsa dia dan juga dia minum darah mangsa dia. Dan akhirnya kegiatan Elizabeth Báthory tu telah terbongkar, di mana salah satu mangsa ni, dia ni sempat melarikan diri daripada istana dia. Dan mangsa tersebut beritahulah dekat orang ramai yang Elizabeth ni lah yang bunuh ramai perempuan muda. Sebab time tu orang macam pelik, kenapa ramai perempuan-perempuan hilang dekat desa. Dan pada tahun tu, 3 orang pembantu Elizabeth ni telah dihukum mati dengan cara penggal kepala. Tetapi Elizabeth, dia tidak dikenakan hukuman mati. Sebab apa? Sebab Elizabeth ni, dia menyandang status bangsawan. Pada ketika tu, orang yang ada status bangsawan ni tidak akan dikenakan hukuman mati sebab dia nak pelihara status bangsawan tersebut. Tetapi hukuman Elizabeth ni hanya berkurung kat dalam istananya. Dan selama 4 tahun Elizabeth berkurung kat dalam istananya sendiri. Akhirnya Elizabeth ditemui meninggal dunia. So itulah kisah Elizabeth Báthory ataupun dikenali sebagai Dracula versi wanita. Okay. So terima kasih.